kerja jadi pembantu. Baru satu bulan sudah 30 kali ganti majikan. Gak ada yang bikin betah. Ternyata jadi pembantu itu susah. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Dari mulai kekerasan, pelecehan seksual. Tapi maklumlah ya, pembantunya mirip saya. Tike pelayan seksi. Tapi majikan saya tuh memang aneh-aneh. Dulu, pertama kali kerja ya, anak majikan itu umurnya baru 5 tahun. Tapi anak itu sudah berani-berani mencolok mata saya. Ini sudah termasuk kekerasan kan? Makanya, tak bales dia, tak colok matane. Dipecat saya. Yang terakhir lebih aneh lagi. Waktu itu majikan saya itu anaknya remaja pria. Sukanya raba-raba saya. Ya sudah dong. Saya balas raba-raba lagi dianya. Ibunya datang. Saya dimarahi. Ya saya raba-raba juga ibunya. Ya, dipecat lagi. Aduh, pusing pokoknya. Tapi sekarang syukur loh, saya sudah kerja di sini. Mudah-mudahan langgeng ya. Wih, telepon. Halo. Iya, halo. Loh, ini siapa? Loh, bapak siapa? Saya yang punya rumah. Maaf, Pak. Iya, saya pembantu baru. Iya, baru pagi ini datang. Sudah. Ibu ada? Ibu ada ya? Tolong panggilkan, bilang bapak mau bicara. Iya, tunggu sebentar ya, Pak ya. Ibu lagi tidur, Pak. Iya, bangunkan saja. Bilang ini penting. Tunggu sebentar ya. Cepat. Aduh, gimana ini? Gak berani, Pak. Ada lelaki. Ibu sama lelaki. Apa? Ibu sama lelaki di kamar? Siapa? Ya gak tahu. Sedang nyelewek. Inam, siap semena kamu. Tike, Pak, Tike. Tike, oke, Tike. Sekarang saya perintahkan kamu masuk ke kamar ibu. Terus ikat mereka berdua. Kalau melawan, pukul. Nggak mau, Pak. Nggak mau. Saya takut dipecat lagi. Justru kamu yang bakal saya pecat kalau nggak menuruti perintah saya. Tidak, Pak, tidak. Dengar, dengar. Kamu ini, saya berani bayar kamu 1 juta. Tidak, asal Pak, kamu nurut. Tidak. 1 juta. 1 juta? 1 juta. Oke deh. Beres, Pak. Sudah beres. Sekarang ceburin mereka berdua ke dalam sumur. Sumur? Gak ada sumur. Lah itu di belakang deket dapur itu kan sumur. Di deket dapur itu gak ada sumur, Pak. Katanya di sini sudah pakai ledeng. Ini jalan Raja Wali nomor 2 bukan? Bukan, ini jalan Mawar nomor 9. Walah. Salah tanggung. Gimana sih? Tak kirain majikan. Dari Studio 1 Trans TV Jakarta, inilah Extravaganza.